Diketahui matriks A sama dengan setengah min setengah min setengah X jika determinan A menyatakan determinan A, maka deret geometri dari determinan A ditambah determinan A kuadrat ditambah determinan A pangkat 3 dan seterusnya sampai tak hingga konvergen ke. Oke, kita cari dulu determinan A. Determinan A sama dengan setengah kalikan X, kita tulis setengah X. Min setengah kali min setengah dapat seperempat ya, dikurangi seperempat. Inilah determinan A-nya. Oke, kemudian kita punya deret geometri tahingga. S tahingga rumusnya adalah A per 1 min R. Dengan R-nya berapa? A-nya adalah determinan A. Determinan A per 1 min. Untuk cari rasio, tinggal dibagi ini suku pertama, ini suku kedua. Berarti rasio sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan determinan A kuadrat dibagi determinan A hasilnya sama dengan determinan A. Berarti ini sama aja dengan determinan A. Oke, sama dengan kita substitusikan determinan A-nya. Setengah X min seperempat per 1 min setengah X min seperempat. Oke, hasilnya sama dengan setengah X min seperempat per min kalikan setengah X dapat 1 min setengah X min kalikan plus seperempat dapat plus seperempat. Hasilnya sama dengan setengah X min seperempat per 1 tambah seperempat dapat 5 per 4 dikurangi setengah X. Kemudian yang ini kita kalikan 4, ini kali 4, yang ini pun kali 4, hasilnya adalah 2x min 1 per 5 min 2x. Atau ini sama aja dengan 2x min 1 min, ini jadi 2x min 5. Kemudian kita tentukan syarat, syaratnya itu adalah, syarat agar dia konvergen adalah, rasio itu terletak antara 1 dan min 1. Berarti min 1 lebih kecil dari setengah X min seperempat lebih kecil dari 1. Masing-masing kita tambahkan seperempat, jadi min 1 tambah seperempat lebih kecil dari setengah X. Karena min seperempat tambah seperempat habis, lebih kecil dari 1 tambah seperempat. Hasilnya adalah min 3 per 4 lebih kecil dari setengah X lebih kecil dari 5 per 4. Kemudian kita kalikan 2 semuanya, dapat min 3 per 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5 per 2. Dan ini syaratnya, ini min 2X min 1 per 2X min 5 dengan syarat min 3 per 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5 per 2. Jawabannya adalah yang B.